Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Gak enak sebenarnya. Dah, ilmu sakit luhurna ngarana bulu domba. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Jadi tasawuf teh lain ngaji beredaan batur, nyalakun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf itu. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbune. Tanwirul Qulub menjelaskan tentang 10 mabade, dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, takrifnya, huwa ilmun yurafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisabi bi mahmudiha wa kaifiyati suluki wa sayri ilallahi ta'ala wal firori ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah. Jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh, tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini, bukan hanya satu. Definisi boleh saya kata orang termasuk orang yang tukang nyieunan definisi ketika definisi sesuatu belum jelas. Antara lain, definisi yang belum jelas, definisi ilmu laduni. Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Definisi menyesatkan itu. Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar. Akhirnya laduni henteu diajar henteu. Legeg nu aya, sombong nu aya, nepuk dada. Mentang-mentang anak kiai besar, aku mah langsung laduni, laduni stres. Ya tahu. Saya buat definisi, najan definisina panjang lebar keun bae. Da. Prinsipnya dalam ilmu mantek disebutkan definisi yang benar adalah jami'un, mani'un, mun'akisun, mutoridun. Itu syarat 4. Jami'un mencakup, mani'un mencegah yang bukan, mun'akis bisa dibalikan, mutorid ngaguluyur bisa berlaku. Saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu waktunya lama, capeknya luar biasa, biayanya besar, lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun, kedudukan, imbalan uang, jabatan dan lain sebagainya. Oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah, ingin menegakkan agama Allah, maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia. Kakarek ladun nih gitu. Tuhnya geus dibongkar taku anak. Ngaji heula cing bener, sakola cingnya. Puluhan tahun beak dengkak capek gawe modal beak. Diamalkeun ku dirina, dipake ngagerakeun batur, teu hayang imbalan, teu hayang nanaon, pantes ku Allah ditimpa dilimpahan. Selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf. Yusuf belum jadi nabi, dia di penjara 13 tahun. Shaumun bin nahar qaimun bil layal, siangnya saum, malamnya ibadah terus-menerus. Selamatnya Mesir oleh Yusuf, bukan oleh menteri, bukan oleh perdana menteri. Laduni teh kitu. Kadenya ini, nah, takrif ini
bisa diterima. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Gak enak sebenarnya, dah ilmu sakit luhurna ngarana bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu doma, lain wol tropical anu ayuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun. Kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heken baik lah. Geus kitu mah dijieuna. Kitu we urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwa, sofun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Di tasawuf teh lain ngaji beredaan batur, nyanyalakun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbune. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teh jeung syariat. Cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi. Mahmu duha jadi badal tin ahwalu. Yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus. Brek. Sing ngerti, sing apal, sing nyaho. Wamat mumuha jeng jojorekna. Sombong, adigung, takabur, belegung, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak enggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham ihya'u ulumiddin, nasoihud diniyah, nasoihul ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita. Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tingali jurumiyah maimuniyah. Lirrobi arba'u alamatin.
Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada empat tanda-tanda. Ad-dhammatu, satu dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammah nggih kadenya. Wal alifu, aliful isnin, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetap nuturkeun. Alif. Wal wawu, jama' babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu walabdu darabajayadun. Ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan. Parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak. Selain guru ilmu, belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu. Belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Ayah akhlak nama sayangan, bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya. Gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustaz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumaha nya, pokoknya jangan. Buntu dia, buntu dia. Jadi ditujukan, oh sombong, cara miceuna kieu ieu, ieu alatna, kieu carana. Baru itu dokter, ini obatnya, diagnosa, ini ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha. Ngahulu, memperindah. Bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ieu padah ibadah mah ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh.